Majlis Keselamatan Negara MKN melancarkan pusat pengumpulan barangan dan tabung kemanusiaan untuk mangsa gempa bumi Nepal. Ketika ini 3.5 tan barang bantuan dalam proses penghantaran ke kawasan terjejas di negara itu menggunakan perkhidmatan pesawat komersial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Shahidan Kassim, Markas Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia, SMART, di Pulau Meranti, Puchong, dijadikan pusat pengumpulan barangan. Usaha itu mendapat kerjasama beberapa badan bukan kerajaan, NGO, pengilang dan syarikat perniagaan. Selain di Pulau Meranti, orang ramai juga boleh menyampaikan sumbangan barangan di ruang legar Menara Mara dan semua pasaraya KK seluruh negara. Antara barang yang diperlukan mangsa bencana ketika ini termasuk makanan kering, kemah, selimut tebal dan pakaian. Semua barangan terbabit dihantar secara berperingkat menggunakan pesawat MAS dan Malindo dengan kekerapan 2 hingga 3 penerbangan sehari. Ada mula hantar Dari mana masa ke semasa, ini sumbangan daripada MAS, Malindo dan sebagainya. Mereka bagi ruang percuma untuk kita menghantar barangan. Kita menguruskan 35 tan dan ini akan bertambah. Untuk bantuan keuangan, sumbangan boleh dibuat ke akaun tertera di bawah nama Setiausaha Majlis Keselamatan Negara. Selain mengorbankan ribuan nyawa, gempa kuat berukuran 7.8 skala Richter di Nepal pada 25 April lalu mengakibatkan jutaan penduduk hilang tempat tinggal.